Selamat pagi dan selamat beribadah kepada jemaat yang mengikuti ibadah secara daring maupun luring di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Vini Wibowo Tanamal, STH. Ungkapan situasi. 31 tahun silam, tepat tanggal 5 Agustus 1990, GPIB Jemaat Harapan Kasih resmi dilembagakan menjadi Jemaat Mandiri. Di bawah naungan kasih Allah, kita jemaatnya dapat melangkah dalam kesatu paduan, derap di dalam laju persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di dunia yang Allah karuniakan. Kita bersyukur karena Allah telah memberkati jemaat ini dengan memberikan banyak buah dalam bentuk kerja nyata dan karya kita di tengah persekutuan kita selama 31 tahun. Allah memberi kekuatan dan memelihara kita dalam kesetiaan iman kepadanya sehingga jemaat dapat bertahan dalam bersaksi dan melayani banyak orang. Kita melakukan Gita Bakti 273 bait yang pertama. Ajakan beribadah, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibadah kita. Kita melakukan Gita Bakti 18, bait pertama dan kedua. Segala yang terhadap, pujilah Tuhan yang Maha Tinggi dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah hari Minggu ini dan sekaligus syukur hari ulang tahun GPIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi. Dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Yesus kau beri isi melodi agar kekerangan salibmu di dalam hatiku kau buat harmoni. Nada-nada fals diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Kita berdoa. Allah Sang Raja yang Maha Kudus, oleh karena rahmat-Mu, Engkau memanggil kami sebagai umat dan pelayan dimanapun kami berada untuk datang beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu melalui pujian dan doa syukur. Ya Allah yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa oleh karena dosa dan pelanggaran yang kami lakukan mengakibatkan terputusnya komunikasi dengan-Mu maupun sesama kami yang mengakibatkan perpecahan, kesalahpahaman, dengki, iri hati, maupun pementingan diri sendiri. Ajarilah kami untuk memperbaharui kehidupan kami dengan membangun komunikasi yang erat dengan Tuhan dan sesama agar melalui semua itu, kebenaran firman Tuhan dapat menerangi jalan kehidupan kami. Allah yang Maha Baik, kami mohon pengasihan-Mu untuk mengampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kasihanilah kami dengan anugerah pengampunan-Mu serta hikmat melalui Roh Kudus. Biarlah cinta kasih-Mu memampukan kami untuk terus mewartakan kebenaran firman Tuhan yang membawa terang bagi setiap orang, dimanapun Engkau mengutus kami. Inilah doa kami, terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, kekal selama-lamanya. Amin. Kita melakukan Gita Bakti 47, bait pertama dan kedua. Yeah.
Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bersama akan mendengarkan kesaksian pujian secara virtual oleh vokal grup Cakrawala. Di sini, di tempat ini, aku bertumbuh dalam iman yang teguh. Mulai dari sekolah minggu sampai usiaku rapuh.
di sini, di tempat ini, aku beribadah untuk mengenal Tuhan yang kusembah. Pada akhir pekan yang indah, ku terima berkat kasih dan anugerah Tuhan. Allah selalu hadir di sini melalui khotbah dan nyanyian rohani. Walau jalannya tak terselami, tapi janjinya pasti tergenapi. Tak terasa kini telah berusia 31 tahun. Selamat ulang tahun GPIB Harapan Kasih Bekasi. Selalu menjadi saluran berkat dan kebaikan Tuhan bagi kita semua sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan bagian bacaan Alkitab. Dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Biarkan Alkitab kita terbuka dalam kerendahan hati. Mari mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Karena itu ya Tuhan, urapi kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat membaca dengan baik, mengerti kehendak Tuhan, dan melakukannya dalam kesetiaan. Kepada Yesus Kristus, Firman yang hidup. Inilah hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk menyampaikan kehendak-Mu. Urapilah hamba-Mu juga, supaya di dalam pemberitaan ini hanya Kristus yang dipermuliakan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu siap mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16 yang menyatakan dengan perikop tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Amen.
silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab yang kita baca saat ini itu menjadi satu rangkaian cerita tentang peristiwa yang terjadi, peristiwa setelah pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, di mana setelahnya terbentuk jemaat, yaitu jemaat mula-mula di Yerusalem. Dan saudara memperhatikan bagaimana jemaat mula-mula itu yang menghebohkan persekutuannya, pelayanannya, dan kesaksiannya. Lalu kemudian kita berjumpa dengan satu peristiwa di mana Petrus dengan berani berkhotbah di Serambi Salomo, yang kemudian dilanjutkan dengan peristiwa tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira yang menipu Tuhan dengan korupsi dari hasil penjualan tanah. Dan kemudian berlanjut kita berjumpa dengan bagian bacaan Alkitab yang kita baca saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah para rasul, Lukas, dia menyampaikan lanjutan cerita. Bagaimana dengan jemaat di Yerusalem itu? Di mana mereka bersekutu, mereka beribadah. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa catatan penting yang mau saya sampaikan melalui bagian bacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama saudara-saudaraku, bahwa umat yang percaya kepada Yesus Kristus belum punya tempat ibadah. Mereka masih melakukan ibadah di rumah-rumah. Kalau kita membaca di dalam bagian bacaan Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 dan seterusnya, mereka bergabung di Bait Allah atau di sinagoge, tempat ibadah orang-orang Yahudi. Ya, sinagoge itu kalau disetarakan setara dengan kapel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di situ bagaimana peribadatan mereka, bagaimana persekutuan mereka. Yang dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47, bahwa mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Lalu di situ disebutkan bahwa Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua dari bagian bacaan kita, bahwa maka tidak heran pengajaran itu terjadi di Serambi Salomo. Kalau saudara-saudara mungkin melihat di ensiklopedia, ya, bahwa Serambi Salomo itu disebut dengan kolonde, ya, artinya bahwa ada kumpulan tiang-tiang yang disusun seperti tempat terbuka dan posisinya itu berada di sebelah timur Bait Allah. Nah, di tempat itulah
Rasul Petrus bersama dengan yang lainnya memberikan pengajaran ya, kepada mereka yang memberi diri untuk percaya kepada Kristus, dan juga banyak orang yang lain yang ingin tahu tentang pengajaran yang disampaikan oleh Petrus, bahkan para rasul lainnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian catatan yang ketiga dari bagian bacaan kita ini adalah kita perhatikan pada ayatnya yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Selain mengajarkan, selain memberitakan Injil, mereka juga melakukan banyak tanda dan mujizat. Ya. Mereka melakukan banyak tanda dan mujizat yang efeknya kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan mereka sembuh. Ya. Ibu bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang sakit sembuh, orang yang buta melihat, ya. Orang yang lumpuh berjalan. Bahkan disebutkan di dalam ayatnya yang ke-16 bahwa orang yang diganggu roh jahat pun dihardik oleh roh jahat itu pun sembuh. Betapa luar biasanya pekerjaan Roh Kudus itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang terjadi di sini dalam ayat 16, bahwa bukan hanya mereka yang ada yang datang di kota Yerusalem saja, dari kota Yerusalem saja, tetapi orang-orang sakit itu juga mereka mendengar, mereka mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh Petrus dan para rasul lainnya, dan kemudian mereka juga datang dari luar Yerusalem. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa para rasul yang mengajar dilengkapi dengan kuasa dan otoritas dari Allah. Hingga tidak heran mereka melakukan banyak mujizat. Betapa luar biasanya sekali lagi pekerjaan Roh Kudus itu. Catatan yang keempat yang kita perhatikan dari bagian bacaan kita hari ini adalah, lihat ayat yang ke-13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Orang-orang lain. Di beberapa buku tafsir mengatakan bahwa orang-orang lain itu adalah para pengusaha-pengusaha kaya. Mereka yang tidak tertarik dengan kekayaan rohani. Orang-orang lain itu adalah juga mereka yang berseberangan dengan para rasul. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan bahwa orang-orang lain itu adalah pengusaha-pengusaha kaya, mana mungkin mereka yang memiliki tanah
kemudian mereka menjual, dan kemudian mereka membawanya itu untuk dipakai secara bersama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun di ayat yang terakhir, artinya di bagian akhir ayat yang ke-13 dikatakan, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Mereka, yaitu jemaat mula-mula, mereka yang dihormati. Nah, itu dapat kita baca di dalam tadi ayatnya, pasalnya yang kedua ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Atau juga kita bisa baca pada Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-32 dan seterusnya. Bagaimana gaya hidup daripada jemaat mula-mula itu? Bahwa mereka sehati sejiwa. Mereka sehati sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Saudara-saudaraku, gaya hidup jemaat mula-mula itu adalah mereka tidak memandang perbedaan. Mana laki-laki, mana perempuan. Mana budak, hamba, atau tuan, dan seterusnya. Semua setara. Lalu dikatakan bahwa di dalam bagian pasal 2 tadi ayatnya yang ke-41 sampai 47, bahwa mereka selalu berkumpul. Mereka selalu memecah-mecahkan roti dan mereka berdoa. Mereka tetap bersatu. Lalu disebutkan di sana, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka selalu sehati sejiwa. Mereka bertekun, mereka berbagi, mereka peduli. Lalu kita perhatikan bahwa mereka itu tampil beda. Gaya hidup jemaat mula-mula mereka tampil beda. Satu sakit, semua rasa sakit. Kalau orang Ambon bilang, ale rasa, beta rasa. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari 4 catatan ketika kita memahami teks bacaan kita pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, maka pertanyaannya, ketika saudara dan saya bersama dalam persekutuan GPIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi, memperingati, merayakan hari ulang tahun jemaat ini. Pertanyaannya, saudara-saudaraku, bagaimana? Bagaimana semuanya itu terjadi di dalam kehidupan beriman kita? Ketika kita memperhatikan gaya hidup daripada jemaat mula-mula, dan ketika kita bersama memperhatikan bagaimana kuasa pekerjaan Roh Kudus yang terjadi di dalam kehidupan para rasul. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama adalah bahwa saya tertarik dengan bagian bacaan kita ayat yang ke-13 yang terakhir. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Mungkinkah ketika orang banyak melihat gereja, mungkinkah ketika orang banyak melihat persekutuan ini,
perilaku persekutuan jemaat Harapan Kasih Bekasi. Mereka melihat, wow, keren persekutuan jemaatnya. Sehingga ketika orang luar di sana berjumpa, berpapasan dengan kita, mereka langsung meresponinya dengan menundukkan kepala, dengan menyampaikan salam, selamat pagi, dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka dihormati banyak orang karena persekutuannya itu luar biasa. Mereka dihormati oleh banyak orang, persekutuan jemaat mula-mula itu dihormati oleh banyak orang karena baku sayangnya itu luar biasa. Apa yang saya miliki menjadi milik bersama. Semuanya setara. Mereka dihormati banyak orang karena apa? Karena hidup mereka itu bersih. Hidup mereka itu menjadi teladan. Mungkinkah persekutuan kita atau mungkinkah gereja di Indonesia ini dilirik banyak orang dan orang berkata, wow, keren persekutuan gereja Tuhan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umumnya ibu-ibu suka TikTok. Ya. Tapi kalau kita pernah memperhatikan TikTok, penyampaian dari seorang yang saya rasa dia bukan orang Kristen. Dia menyampaikan begini, orang Kristen itu tidak mudah, tidak cepat bereaksi ketika sesuatu yang bertentangan dengan dia. Ya, ketika mungkin dia dihina, dia dibenci dan lain sebagainya, dia tidak cepat untuk maksudnya tidak reaktif, ya, tidak cepat untuk melakukan sesuatu yang untuk membalas. Ya. Kenapa orang ini berkata di media sosial itu? Dia katakan karena orang Kristen itu sudah dicekoki, ya, oleh pendetanya dari mimbar bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Ya. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Luar biasa pengajaran Yesus yang terus menerus disampaikan kepada kita, diingatkan kepada kita. Saudara-saudaraku, andai kata yang dikatakan orang itu adalah cermin gereja sesungguhnya. Wow, saya yakin bahwa apa yang dikatakan bagian akhir ayat 13, bahwa mereka dihormati banyak orang. Gereja mula-mula itu tampil beda. Mereka berbagi. Karena itu saudara-saudaraku, sudah saatnya kembali kita diingatkan. Bahkan kita kembali dimotivasi melalui persekutuan ini. Kembali ke jemaat mula-mula. Jangan satu lain itu baku marah. Yang lebih parah kalau baku pukul begitu ya. Nah, kalau baku pukul di dalam satu persekutuan jemaat ini, wah sudah kita gak dihormati. Harapan Kasih hebat, luar biasa berbagi. Tapi di dalam gereja mereka baku pukul. Gak ada gunanya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku, kembali saatnya kita mengingat betapa besar kasih sayang Tuhan. Ya. Sejak awal persekutuan ini, sejak dibangunnya gedung gereja ini, ya,
Saya mendengar kesaksian dari beberapa teman presbiter. Oh, dulu mereka masih muda. Gitu ya, Pak Hans. Ditempatkan bahan bangunan di sana, bukan dekat-dekat gereja. Mereka bawa bahan bangunan itu. Ya. Semuanya ikut ambil bagian. Ada yang angkat pasir, ada yang angkat semen, dan lain sebagainya. Ada juga yang menyumbang. Masing-masing merasa bahwa memiliki persekutuan ini. Apa yang saya punya, itu menjadi bagian juga yang bisa dirasakan oleh sesama dalam satu persekutuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ke jemaat mula-mula yang kekuatan persekutuannya begitu luar biasa, yang baku sayangnya itu luar biasa, yang hidup di dalam keteladanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua dari apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan Petrus, Yohanes dan lain sebagainya, saudara-saudaraku, bahwa menarik sekali ayat yang ke-15. Mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, mereka sembuh. Punya pengharapan yang begitu luar biasa. Petrus lewat saja, bayangannya saja, mereka percaya bahwa mereka sembuh. Tapi ingat saudara-saudaraku, sebelum sampai di ayat yang ke-15, kalau kita baca pada pasal yang ketiga, bahwa ada yang harus dialami oleh Petrus, Yohanes ketika mereka menyampaikan Injil Kristus, bahwa mereka harus ditahan, dibawa di mahkamah agama. Mereka harus mengalami kesulitan, tetapi itu tidak membuat mereka berhenti. Mereka tetap setia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini mau disampaikan kepada kita sekalian, bahwa sebelum peristiwa atau perkara-perkara yang besar yang terjadi, yang dilakukan oleh Petrus, Yohanes dan lain sebagainya, lewat pekerjaan Roh Kudus, mereka juga harus mengalami hal-hal yang kecil-kecil itu, hal-hal yang kurang menyenangkan itu. Tetapi Roh Kudus turut serta lewat apa yang mereka lakukan. Mereka mau setia, setia dalam perkara yang kecil. Dan Kristus menyatakan perkara yang besar lewat pekerjaan mereka itu. Karena itu saudara-saudaraku yang mau dikatakan kepada kita hari ini, belajar setia, mau setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kenapa? Karena Tuhan akan bertindak dan berkarya lewat apa yang setia kita lakukan, perkara-perkara yang kecil itu. Maka dia akan bertindak melakukan yang luar biasa, seperti yang dialami oleh Petrus, Yohanes, bahkan juga kehidupan jemaat mula-mula. Tuhan memberkati kita. Amin. Bagi masa
yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, dengan Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dalam orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami datang bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kembali kepada kami kehidupan jemaat mula-mula. Mereka dihormati banyak orang karena gaya hidup mereka yang berbeda dengan orang lain. Karena Tuhan yang ada di dalamnya, mereka tidak menganggap sesamanya itu berbeda, tetapi mereka setara. Dan karena itu mereka berbagi, mereka bertekun ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, berdoa. Tuhan tolong kami, supaya ketika kami boleh menikmati usia yang baru, 31 tahun dalam perjalanan persekutuan pelayanan dan kesaksian, maka Tuhan perbaharui kehidupan persekutuan pelayanan dan kesaksian kami, supaya persekutuan pelayanan dan kesaksian kami menjadi berkat bagi kehidupan sesama, dan juga Allah dimuliakan. Terlebih melalui pikir tutur laku kami Tuhan, agar sungguh kami ya Tuhan kehadiran-Nya boleh dirasakan oleh persekutuan di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada, dan orang lain percaya bahwa kami adalah murid Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang mengingatkan kami bagaimana kesetiaan Petrus, Yohanes, bahkan mereka yang lain dalam pengajaran. Dan Tuhan memberikan kuasa kepada mereka, hikmat selain mengajar memberitakan Injil, bahkan juga ya Tuhan banyak orang yang disembuhkan. Tuhan mampukan kami di dalam kekuatan Roh-Mu, supaya kami setia sekalipun kami mendapatkan banyak hal yang menyakitkan kami. Karena dari situ Tuhan, Engkau akan menyatakan pekerjaan-Mu. Engkau akan memberikan pekerjaan yang besar ya Tuhan Yesus. Perkara-perkara yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan memberkati kehidupan persekutuan kami di sini. Tuhan memberkati pelayanan melalui program kerja yang sudah ditetapkan. Maka ya Tuhan, kami tidak akan pernah ragu untuk melakukannya. Karena Tuhan yang menjadi sumber hidup kami, mencukupkan segala sesuatunya untuk kami memuliakan nama Tuhan melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan.
Berkati para pendeta, vikaris, para diakon penatua, unit-unit misioner yang ada, pegawai kantor, koster, juga ya Tuhan BPPJ, seluruh jemaat Tuhan yang terus ambil bagian di dalam membangun tubuh Kristus ini Tuhan. Menjadi contoh dan teladan yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk rencana pembangunan Pastori 2 dan 3. Dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, mungkin menurut ukuran pikiran manusia, tidak mungkin. Tetapi ya Tuhan, ini adalah pekerjaan Tuhan. Karena itu ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk panitia yang sudah bersedia, rela untuk melakukan pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berkati mereka. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian ya Tuhan. Di dalam ya Tuhan pembangunan ini lewat kegiatan-kegiatan melalui celengan atau mungkin ya Tuhan janji iman dan lain sebagainya Tuhan. Melalui para donatur, kami percaya Tuhan sebelum kami melakukannya, Tuhan sudah lebih dahulu mengerjakannya untuk kami. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah kami terus sehati, sepikir, sejiwa ya Tuhan Yesus dalam pekerjaan ini. Dan kami percaya karena Tuhan sudah menetapkannya itu sejak semula, maka semuanya itu akan baik adanya, akan terselesaikan ya Tuhan. Tuhan memberkati juga ya Tuhan Yesus untuk jemaat kami yang saat ini sedang sakit dalam proses pemulihan. Tuhan tolong berkati mereka. Bapak Diakon Posdo Nenggolan, adik Daniel Nenggolan, untuk pemeriksaan lanjutan bagi Ibu Evi Matulesi, untuk sakit asma yang dialami oleh Ibu Sinca Teresia, untuk sakit asam lambung yang dialami oleh Bapak J.P. Raung, juga ya Tuhan untuk Bapak Yosef Rondonu, untuk Saudari Stefani Saimima, Tuhan tolonglah juga ya Tuhan untuk kehidupan mereka yang tidak hamba sebut namanya, mereka sedang bergumul ya Tuhan dalam sakit penyakit yang mereka hadapi. Pergumulan ya Tuhan, sakit COVID yang mereka hadapi. Bapa, kami percaya Engkau yang punya kekuatan yang ajaib, yang luar biasa. Karena itu Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa menjamah dan menyembuhkan mereka dan membuat mereka sembuh. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan keluarga yang sedang mencari pekerjaan, yang bergumul tentang keturunan dalam rumah tangganya, bahkan hal-hal lain ya Tuhan, pendidikan anak-anak ya Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau turut campur tangan di dalam usaha-usaha yang mereka lakukan, dan kami percaya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang menggumulinya itu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan di berbagai tempat, dalam usaha pekabaran Injil. Tuhan berkati Majelis Sinode GPIB ya Tuhan. Tuhan memberkati akan BP Mupel GPIB di wilayah Bekasi. Dalam persiapan-persiapan ya Tuhan untuk persidangan Sinode 21 pada bulan Oktober. Kiranya Tuhan segala sesuatu yang dipersiapkan boleh dapat dengan baik, sehingga boleh dapat terlaksana persidangan Sinode 21 ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Tuhan memberkati akan pemimpin negara kami ya Tuhan, berkati aparat negara TNI dan Polri dalam tugas-tugas mereka ya Tuhan, kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam upaya menekan penyebaran virus corona ya Tuhan, biarlah Tuhan mau turut campur tangan di dalamnya, sehingga kebijakan-kebijakan itu yang dibuat dapat mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Ya Allah Bapa di dalam surga, di tengah-tengah pergumulan kami ya Tuhan, ada sukacita yang juga dialami oleh jemaat Tuhan, oleh saudara-saudara kami ya Tuhan, yang Engkau tambahkan 1 tahun usia kelahirannya,
usia perkawinannya. Tuhan memberkati mulai tanggal 8 Agustus hari Minggu ini, ya Tuhan. Tuhan berkati Saudari Restier Lumban Toruan, Bapak Doni Huta Barat, Ibu Sintia Juwita Sari Uno, Saudara Cesar Hiskia Angko, Saudara Christopher Manafe. Tuhan berkati juga Bapak Sarna Yohanes. Tuhan Yesus, Engkau berkati akan jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun di hari kemudian. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Engkau dengar doa dan pengharapan mereka. Dan biarlah jadi kehendak Tuhan yang baik atas kehidupan mereka. Ya Allah, Bapa di surga, tak lupa kami berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan evaluasi tahun yang kedua bagi Vikaris Marcel Kolimon. Tuhan memberkati juga mentor pendeta Darius Lewakabesi. Supaya Tuhan kegiatan evaluasi ini boleh berjalan dengan baik. Kau berkati ya Tuhan tim atau majelis sinode. Supaya Tuhan dalam evaluasi ini akan ditutup ya Tuhan. Kami mendengar bahwa Vikaris Marcel Kolimon boleh dinyatakan layak lulus untuk boleh menjadi pendeta pelayan firman dan sakramen GPIB. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati kesaksian hidup daripada penatua dia akan bertugas. Kantoria, organis, tim multimedia live streaming, bahkan jemaat Tuhan semua yang boleh ada di gedung gereja ini, bahkan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dalam kekuatan kasih sayang Tuhan, biarlah kami tetap setia ya Tuhan sampai akhirnya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Di surga dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya bersyukur pada Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang beribadah di rumah masing-masing secara daring maupun yang berada di tempat ini, diingatkan kembali bahwa dalam pemberian persembahan dapat dilakukan melalui barcode yang nantinya akan ditampilkan atau ditransfer melalui rekening bank GPIB Harapan Kasih, atau juga dapat diserahkan kepada masing-masing korsek di sektor masing-masing. Demikian informasi. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nats Alkitab dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti 78 bait pertama dan keempat, Yesus Kristus sumber hidup. Sumber hidup.
Bapa. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan membawa persembahan syukur di dalam doa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami, kami bersyukur karena kehadiran-Mu membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan syukur kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerja layan kami, serta jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan warta jemaat. Oleh karena itu mohon perhatian atas penyampaian warta jemaat di pagi minggu ini. Penyampaian pokok-pokok warta jemaat minggu 8 Agustus 2021. Yang pertama, Majelis dan Jemaat GPIB Harapan Kasih Bekasi mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Vini Wibowo Tanamal STH. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. Dua, ibadah Minggu, Pelkat PA pukul 10 WIB, Pelkat PT 10.30 WIB, ibadah keluarga, Rabu pukul 19 WIB, Pelkat PKP, Jumat pukul 18 WIB, PKB pukul 20 WIB. Dan ibadah GP Sabtu pukul 19.30 WIB dilakukan secara daring. Tiga, akan dilaksanakan katekisasi praperkawinan Saudara Samuel Tambunan dan Saudari Stefani Clarosa Boru Hutapea pada hari Minggu 15 Agustus 2021 pukul 12 WIB secara daring. Empat, akan dilaksanakan ibadah persekutuan keluarga pendeta dan vikaris Mupel GPIB Bekasi pada hari tanggal Selasa 10 Agustus 2021 pukul 10 WIB tempat GPIB Jemaat Immanuel Bekasi dilakukan secara daring via Zoom meeting. 5. Diberitahukan bahwa akan dilaksanakan evaluasi vikaris dan mentor tahun kedua mulai tanggal 16 sampai 23 Agustus 2021 akan dilakukan secara daring via Zoom meeting dalam rangka persiapan peneguhan pendeta. Diberitahukan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan katekisasi praperkawinan secara luring di GSG pada hari Minggu 15 Agustus 2021 pukul 12 WIB. Yang pertama, Saudara Samuel Tambunan dan Saudari Stefani Clarosa Boru Hutapea. Kedua, Saudara Daniel Agung Marsada JC Sihombing dan Saudari Yohana Angelia. 7. Akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga Weno Simaila Sektor Pelayanan 7 pada hari Minggu,
tanggal 8 Agustus 2021 pukul 12 WIB, alamat titian Indah Blok C3/14, pelayanan Firman, Pendeta Darius Lewakabisi Master Ministry Liturgos Diaken Hendrik Alomelo. Ibadah dilakukan secara luring, hanya dihadiri oleh keluarga, pelayan Firman, dan liturgos. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus atas nama Saudara Johan Patrick, warga Jemaat GPB Maranatha DKI Jakarta, dengan Saudari Yastri Elin Saragi, warga Jemaat Gereja Kristen Pasundan, pada hari tanggal Sabtu 14 Agustus 2021, waktu 9 WIB, tempat Jemaat GPB Harapan Kasih Bekasi, pelayan Firman Pendeta Darius Lewakabisi, Amin. Penggembalaan pemberkatan perkawinan kudus pada hari tanggal Kamis 12 Agustus 2021, waktu 14 WIB, tempat Jemaat GPB Harapan Kasih Bekasi, pelayan Firman Pendeta Darius Lewakabisi, Master Ministry. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa Pelkat PT GPIB Jemaat Harapan Kasih akan mengadakan kegiatan Bible Reading. Kegiatan ini bertujuan agar anggota PT dapat membaca Alkitab dengan cara yang baik dan benar. Kegiatan ini akan diadakan secara rutin setiap minggu pada hari Selasa dan akan dimulai pada hari tanggal Selasa 10 Agustus 2021 pukul 19 sampai 19.30 WIB, tempat dilakukan secara daring via aplikasi Zoom Meeting. Peserta pelayan PT, anggota PT, dan orang tua PT. Materi pembacaan Alkitab 5 pasal per pertemuan dimulai dari Kitab Kejadian. Untuk itu, sebagai bentuk dukungan agar tujuan Bible Reading ini dapat tercapai, Pelkat PT mengajak seluruh kakak layan PT, APT, dan para orang tua APT untuk dapat ambil bagian dalam kegiatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka HUT GPIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi, Kamis 5 Agustus 2021 yang ke-31, dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Selasa 17 Agustus 2021 yang ke-76, Komisi Germasa GPIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi akan berbagi 200 bingkisan semangat 45 kepada 120 jemaat GPIB Harapan Kasih dan 80 warga sekitar GPIB Harapan Kasih yang akan dilaksanakan pada hari tanggal 14 dan 17 Agustus 2021 pukul 10 WIB, mohon dukungan doa. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang merayakan, bagi jemaat yang merayakannya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta keuangan dapat dibaca di warta jemaat. Apabila ada koreksi, mohon diinformasikan ke kasir pada hari dan jam kerja. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menyaksikan video pesan Majelis Sinode terkait dengan Hari Ulang Tahun GPIB Harapan Kasih. Shalom, saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, opa oma, bapak ibu, pemuda, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepala gereja. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai perjalanan pelayanan gereja kita dalam tugas panggilan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di Jemaat GPB Harapan Kasih Bekasi. Sehingga pada tanggal 5 Agustus 2021, Jemaat GPB Harapan Kasih boleh memasuki usia yang ke-31 tahun. Usia ke-31 tahun ini tentunya syarat dengan berbagai kesaksian tentang
kasih setia Tuhan yang senantiasa menghimpun, menggerakkan, dan terus berkarya di sepanjang perjalanan kehidupan gerejanya. Ada suka, ada juga duka, ada ratapan kesedihan, namun ada juga kebahagiaan. Ada kegagalan, namun juga ada berbagai keberhasilan yang selalu mewarnai kehidupan bergereja. Semuanya itu menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan gerejanya. Dalam ungkapan syukur pada saat ini, kita menyadari bahwa kita masih ada dan hidup di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih memapah hingga saat ini. Situasi ini tentunya menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bergereja saat ini, karena gereja sekarang dalam ruang gerak yang serba terbatas. Ibadah harus dilakukan secara online, kunjungan harus dilakukan secara virtual. Kursi-kursi gereja menjadi kosong seakan tak berpenghuni. Pintu-pintu gereja harus ditutup karena pembatasan-pembatasan yang masih terus berlangsung sampai saat ini. Namun, pertanyaannya bagi kita ialah, apakah GPIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi akan berdiam diri dan terkurung dalam keadaan ini? Tentunya tidak. Dengan berbagai inovasi, kreativitas, melalui kecanggihan teknologi, gereja kita sedang berjuang untuk dapat menembus keterbatasan-keterbatasan yang ada, sehingga gereja dapat menjadi dan juga menjangkau jemaat Tuhan dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dengan demikian, kehadiran gereja dapat membawa damai sejahtera bagi semua orang yang ada dalam berbagai kesesakan. Untuk itu, di usia yang ke-31 tahun ini, sebagai gereja, kita diajak untuk terus berjalan maju walaupun di depan kita masih banyak tantangan dan penuh rintangan, juga kabut yang menghadang, awan tebal yang masih bisa ada dalam kehidupan kita. Namun percayalah bahwa Tuhan Kepala Gereja pasti menyertai setiap langkah pelayanan kita, persekutuan dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini untuk mendatangkan damai sejahtera. Dirgahayu GPIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi yang ke-31 tahun. Solidaritas Tuhan memberkati. Yang ada di rumah masing-masing, kita mau menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena kebaikannya yang telah menghantar kita memasuki usia 31 tahun dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian. Mari kita memuji namanya, bersyukur kepada Tuhan, dan kemudian dilanjutkan dengan panjang umurnya. Thank you.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kidung Jemaat 370. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan, hati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Para pemberian dan pelayan dalam pelayanan di seluruh dunia dan di dalam negara.
Dan